Om Pari. Kok Om Joko, Om Pari itu namanya. Om Fahri. Sana itu loh. Kopi A larang aja nih. Paling larang kopi A. Tuh. Hanya akan membuat anak kecil merasa takut, apalagi dengan berbagai senjata yang dibawanya. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi bocah yang satu ini. Dalam sebuah video yang diupload oleh akun Instagram @tni_indonesia_update memperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Rico dengan beratnya melintas di hadapan anggota TNI yang sedang beristirahat. Namun, tiba-tiba bocah yang masih duduk di bangku TK ini menabrak tas milik tentara tersebut hingga terjungkal. Mendengar kata tentara biasanya akan membuat anak kecil merasa takut, apalagi dengan berbagai senjata yang dibawanya. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi bocah yang satu ini. Dalam sebuah video yang diupload oleh akun Instagram @tni_indonesia_update memperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Rico dengan beratnya melintas di hadapan anggota TNI yang sedang beristirahat. Namun tiba-tiba bocah yang masih duduk di bangku TK ini menabrak tas milik tentara tersebut hingga terjungkal. Rupanya Rico merupakan anak kedua dari salah satu anggota tentara yang bertugas di lokasi tersebut. Namun aksi kocaknya itu kemudian menjadi viral di media sosial dan sudah disaksikan lebih dari 232.000 kali.